Edisi kali ini tentang kunyit. Kunyit sejak zaman dulu itu sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat-obat tradisional, utamanya menghilangkan getah bening di paru-paru. Tapi jangan dulu salah melangkah. Kunyit ada tiga. Ada kunyit yang warna kuning, ada kunyit yang warna putih, ada kunyit yang warna hitam. Semua fungsinya hampir mirip. Adalah fungsinya adalah anti kanker. Sudah itu sebagai sumber nutrisi, sebagai bahan campuran makanan, minuman, dan obat-obatan, atau bisa dijadikan tunggal kunyit itu. Dan bahkan kunyit itu apabila rajin dikonsumsi, tapi kalau bisa kan disimpan di nasi, namanya nasi kuning, berarti itu dari kunyit kuning ya. Apabila rajin dikonsumsi, insya Allah badan tetap sehat. Jadi sebenarnya sudah ada di alam, sudah ada disiapkan di alam, tapi tergantung dari kita bagaimana cara menggunakannya, apakah secara benar atau menggunakannya secara salah, atau bahan yang kita ambil adalah kurang tepat. Jadi disitulah kesalahan. Karena kadang-kadang orang itu di saat dia setelah sakit baru sibuk mau mengkonsumsi, misalnya mengkonsumsi kunyit itu, ternyata semua yang ada itu, misalnya jenis kunyit atau sejenis herbal, itu sebenarnya tidak mengobati tapi mencegah. Ya, ingat ya, mencegah. Jadi kalau sebelum terjadi, silahkan dilakukan pencegahannya. Karena istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Atau dengan istilah lain, ada dari dunia barat itu, kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, jadikanlah makananmu sehari-hari itu sebagai obat bagi dirimu sebelum obat itu menjadi makanan dirimu sehari-hari. Artinya, setelah kita melakukan berbagai campuran alat secara alami, kita makan menjadikan makanan, berarti itulah maksudnya. Kunyit dicampur di dalam bahan makanan atau minuman kita makan sehari-hari, berarti sebagai bahan makanan, tapi sebenarnya itu sebagai obat. Obat dalam artian mencegah, bukan menutupi. Nah, daripada setelah sakit membeli obat yang tidak karuan, memakan itu bisa berdampak terhadap jantung, terhadap ginjal, ya kan? Nah, setelah capek dengan obat-obatan yang tersebut, lari ke alam, yang disalahkan alam. Katanya herbal tidak berguna. Memang herbal bukan untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Ya, itu ya kesalahan sebenarnya selama ini, utamanya kunyit. Coba kalau orang yang rajin mengkonsumsi kunyit, coba lihat, dia awet muda, tidak ada gangguan perut, tidak ada gangguan paru-paru, ya. Jadi di situ kita harus memilah. Jangan begitu kena baru sibuk membeli ini, membeli ini. Jadi ingat itu istilah itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati jauh lebih besar biayanya, tapi kalau mencegah biayanya sangat kecil dengan waktu yang tidak terasa. Begitu ya, mau dengan masa tuanya bolak-balik ke rumah sakit, atau mau dengan masa tuanya tiap hari konsumsi obat. Kalau tidak konsumsi obat atau ketergantungan obat, itu malah menjadi sakit. Nah, mau masa tuanya misalnya tiap hari membeli obat ratusan ribu, sementara ada yang pelan-pelan kita sudah menyusun dari awal, istilah itu mengkonsumsi kunyit atau yang lainnya, tapi setelah masa tuanya alhamdulillah jadi sehat, tidak bolak-balik berobat. Ya, istilahnya itu di masa tua kalau bisa jangan ke dokter, jangan berobat. Pastinya tuh berobat artinya konsumsi obat karena sakit, tapi di masa tuanya santai dan tetap melanjutkan konsumsi yang dari alam. Jadi istilahnya itu kembalilah ke alam, tapi dengan cara yang benar. Jangan kembali ke alam dengan cara yang tidak benar, karena itu juga bisa menyebabkan badan kita menjadi fatal. Itu ya.